Kota Muaro Bungo mengalami inflasi pada April 2022. Tercatat sebesar 1,25% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,34 poin. Dalam pembentukan inflasi sebesar 1,25%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,5502%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Kota Muaro Bungo pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 1,25% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,34 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Muaro Bungo masing-masing sebesar 3,39% dan 4,97%. Inflasi Kota Muaro Bungo terbentuk disebabkan adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,72%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,74%, kemudian kelompok kesehatan sebesar 0,15%, transportasi sebesar 2,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,09%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,65%. Dalam pembentukan inflasi Kota Muaro Bungo sebesar 1,25%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,5502%. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Muaro Bungo pada April 2022 adalah minyak goreng, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, rokok kretek filter, emas perhiasan, seng, dan daging ayam ras. Iqbal, JEK TV, melaporkan.